Oke guys, kita udah lagi perjalanan nih ke rumah Bunda, rumah Pok Nur. Jadi kata Pok Nur ya, sampai bilang gini loh. Bunda nanya tuh cuma Atta doang yang gak ngucapin. Wah, kacau guys. Padahal gue kan calon mantu magang. Ya, masih magang tapi gue. Ya, tapi gimana ya? Berarti kalau magang bisa diterima, bisa enggak ya? Jangan gitu dong doanya dong. Kan biasanya kalau magang. Lu maunya gue gak jadi mulu sih. Gue bilang gak mau. Lu maunya gue sama cewek yang mana sih? Bilang aja deh mulai sekarang. Aurel, kita pengennya Aurel. Oh, pengennya Aurel. Apa mau kan Tunur? Kita mau Aurel. Kita maunya. Lah itu kan sama, sama itu. Sama Marwoto. Ya udah guys, pokoknya kita udah siapin surprise yang beda. Orang mah cuma ngucapin doang lewat online. Kita udah siapin karangan yang luar biasa. Nah, pokoknya kita video call dulu. Jadi lo bisa review. Halo. Kok kamu tumben dandan? Eh, Bunda marah enggak nih kalau aku telat ngucapin happy anniversary-nya? Enggak lah. Kamu sih lagian tadi janjinya sama aku jam 4. Iya, makanya ya namanya gimana ya orang buka puasa dulu, belum lagi aku habis di-prank lihat kepala aku botak sebelah. Kamu harus lihat pitak. Malah aku pitak no. Lihat. Ya udah cepetan nanti keburu pada mau sholat itu loh, sholat tarawih gitu. Ya udah. Oke. Aku udah sampai. Nih, udah sampai nih. Oh ya udah. Ya udah bentar ya. Iya, bilang mau ngucapin happy anniversary gitu. Yang keberapa sih Bunda? 10 tahun. Salah, Lik. Masa yang ke 8? 8 bang, 10 dari pacaran. 10? 8! Kamu sotoy, lebih tahu aku orang 8. 10 sama pas pacaran deh. Iya, 10 plus pacaran. Pacarannya jangan dihitung dong. Wah, sini bang. Ya udah deh. Udah, aku baru sampai nih. Kita pelatihnya. Ayo guys, siapkan happy anniversary Bunda dan Pipi dari calon anakmu walaupun masih magang. Enggak apa-apa guys. Bunganya ada juga nih. Kita udah siap langsung gotong rumahnya guys. Demi Bunda sama Pipi kita angkat langsung. Gimana? Gua keren kan guys. Memang gua ini harus menjadi mantu idaman. Happy anniversary ya tuh. Gokil enggak tuh guys. Benar-benar extra effort. Ini udah mau selamat guys, orang baru buka. Lu biasa gini. Tuh orang Bunda mau taraweh katanya diteriak-teriakin. Happy birthday Bunda. Oh birthday? Happy birthday Bunda. Coba. Ya aku kan sebelum Bunda taraweh. Allah. Eh, semprot dulu tuh. Ingat dong aku tuh. Itu gila ya dia. Tapi ini kita bener enggak nih? 8. Masa udah 8, Bun? 8 tahun. Iya, 8 tahun benar. Oh, benar. Wih, benar. Kamu salah. 10 kamu. Tahun bersama. Aku terimanya 10 tahun kamu sama pacaran. Kamu salah, kamu salah. Kita bener. Ya Allah. Benar, Bun. Makasih lo, Atta. Ya Allah. Kamu gak rada-rada deh. Dari calon anakmu walau masih magang. Aku dulu ya. Hai Asi. Hei. Ya Allah. Udah makan belum? Belum makan, kita mau numpang makan. Ya udah, masuk. Kita mau makan mau di luar. Ya udah. Pokoknya happy honey holiday buat Bunda. Pokoknya semoga Bunda langgeng terus sama Pipi sampai kakek nenek sampai putih sampai putih rambutnya. Oh, udah putih, emang udah putih. Ini udah putih kan? Ini juga udah putih juga. Pokoknya sampai selama-lamanya, sampai mati pokoknya. Kok dia kurus pun aku udah mulai naik besok lagi berat badan. Video klip. Oh iya. Oh guys, dia mau bikin video klip besok. Lagunya sedih loh, Ta. Iya. Nanti aku juga mau bikin lagu sedih ah, enggak mau kalah. Anakku walaupun masih magang gitu. Pini, Bunda Pini, Pipi. Itu Pipi, Bun, cuman ya namanya orang bunganya kan belum buka puasa, lagi puasa mungkin dia kurang rapet kan ya. Apa? Happy, happy bro, 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 happy anniversary. Kan Pipi ulang tahun katanya. Ulang tahun pernikahan. Kita mau berdoa bersama biar Pipi langgeng terus, biar enggak berantem-berantem lagi. Kemarin berantem 2 hari. Oh, berantem. Soalnya gara-gara nastar. Oh, gara-gara nastar. Gara-gara nastar. Tuh, guys, ya gara-gara nastar aja bisa berantem. Suami istri mah masih berantem lah. Tuh, guys, ya. Pokoknya semoga biasanya suami istri kalau udah panjang tuh berantemnya malah seneng ya, Bun ya. Iya. Eh,
Ade. Ini siapa ya? Dia kangen banget. Pakai sandal dong. Kok Ade rambutnya sekarang makin keren? Keren, ganteng kan kak? Aku ganteng gak katanya? Nanti aku kan mau kesini lagi. Hei, keren gak Ade? Keren. Ya udah deh. Ya. Oke, Pipi mau salat dulu. Oke, yang penting kita udah berhasil, guys. Pokoknya pas gua happy-happy, lu harus kasih bunga satu orang satu ya. Satu orang satu bunga. Satu ini dong. Dua kali lipat. Jadi gede banget. Sepanjang jadi rumahnya dikelilingin sama bunga-bunga ini. Saya duluan. Makasih lo, Bang Ale. Ya udah, guys, kita mau numpang makan dulu, guys. Happy birthday Tisna. Tisna ulang tahun, guys. Happy birthday. Lihat, guys. Anu di sini dijaga. Dulu tuh kita kalau mau masuk sini aja, kita harus disuntik dulu, harus tes corona, guys. Kalau di sini boleh. Tapi kita udah mandi kok semua. Kita rajin mandi. Otong. Menungguin kata. Kita. Kata kita. Astagfirullah. Takut ada yang tolong. Yang punya asam meninggal ya kura-kuranya. Oh, no, sedih banget. Aku mau lihat kuburannya mana sih? Oh, mau lihat. Di situ tuh. Lihat enggak? Kura-kuranya udah meninggal dong ya. Oh, gimana dong? Iya, di situ. Ini? Iya. Punyanya Ade ya? Udah meninggal ya? Kasian ya. Terus gimana dong, Dek? Ata berdoain. Doain? Iya. Lalu kita doa semoga kura-kuranya. Ada doa dong, ada doa gimana? Tidak. Ada, Arsi bisa baca apa? Aku hidup sendiri loh. Hidup sendiri? Emang bisa hidup lagi? Oh, enggak bisa. Kenapa dia bisa baca? Tapi di demoknya ada sih. Padahal aku udah beliin rumahnya kura-kura loh, udah pesen loh. Boong. Udah mau jadi loh. Boong. Bener. Mana? Gimana orang enggak ada kura-kuranya lagi? Gimana caranya? Kan itu ada punya aku. Mana? Oh iya, tinggal satu dong. Punya Asi dong, punya Asya udah enggak ada dong kura-kuranya. Tuh salah. Biar kura-kuranya hidup lagi emang. Dia tuh nanya, mana bajunya Ade dari Kak Ata, kata gitu. Yang kecil. Itu dia tuh pakai punyanya Arsi, kan pakai dress panjang banget. Panjang banget. Ade, pakai baju enggak muat. Enggak muat. Emang sekarang itunya ada ininya makanan yang kecil. Ada itu pelet. Ade ada lapunya juga. Ada lapunya? Iya. Lapu-lapu? Sama Kak Ata. Tuh kan. Dia kangen banget sama Ata, emang bener. Mbak Gia ulang tahun ya? Iya. Utang ulang tahun juga. Tadi kan gitu hampir. Tuh kan, buka-buka mulut kan. Utang banget ya Allah. Tapi punya Ade. Ade emang enggak nangis kemarin pas kura-kura yang mati. Nangis. Mau nangis. Iya pun. Mendingan kita beli itu binatang itu loh, otter. Kamu mah gitu, kamu enggak mau beli. Kura-kura air mau enggak? Otter. Kura-kura air. Itu otter. Iya. Kan serem bisa gigit. Bikin ini deh, bikin alligator. Alligator yang bisa gigit. Bisa gigit takut dong. Kalau alligator paling. Nanti gini. Alligator nakal ya. Iya. Nanti tangannya ada digigit gini. Alligator kura-kura paling nakal. Punya tikus. Kayak tikus itu mah. Oh lihat kata. Tikus kan. Ada aku di mana? Kalau yang itu Ani Anu sakit atau sehat? Sehat. Enggak mati juga emang. Enggak. Ininya emang gini atau patah ya? Emang gitu itu mah. Ani Anu tidur. Ani Anu tidur terus. Tidur dia. Bukan puasa lagi. Namanya bukan tidur tapi tidur. Oh, tidur dia mah. Tuh aku mau lihat tidurnya. Ani. Kuat enggak? Kata kuat enggak angkat itu? Kuat lah, ringan. Kata kuat dia. Kata bisa angkat yang ketiga? Bisa. Takut. Dia enggak gigit kok. Enggak gigit tuh. Enggak apa-apa. Tuh, kalau dekat atas mau megang, kalau enggak mau dia sama sekali. Kabur lah. Baik tuh. Malah dia yang takut sama kita tuh. Tadi adik di rumput enggak takut di rumput. Tuh lihat tuh. Malah dia yang takut tuh. Padahal kita cuma sayang loh. Kenapa ini emang kayak gini ya ini? Iya. Butuh banget. Kamu bunganya kamu kasih parfum kamu ya, Sen? Kok wangi banget? Bunganya wangi. Kayak warna kata, kayak gini. Kata. Kamu rambutnya baru? Nah. Mana coba katanya pita. Lihat nih rambut aku masa dipotong kayak gini tuh.
Nggak, siapa sih yang ngerjain? Siapa sih yang ngerjain? Nggak tahu, di prank tuh, botak tuh. Nggak mungkin, nggak, aku nggak percaya Gilang. Gilang kok iseng banget sih. Disenggol kali itu tadi. Nah, tukang potongnya berarti nggak bener dong. Kagak pernah bitak. Dikerjain masa aku. Aku marah banget tadi tuh. Pantesan kamu jadi lama kesini gara-gara diginiin ya? Iya, dipitakin. Makanya marah ya. Iya. Adik aja dipotong nggak pitak tuh. Dia gengsi kalau dia maunya pelet. Oh, tuh makan tuh. Wow. Kalau dia makannya ini banget, dia geragas abis. Dia geragas abis.